Halo, assalamualaikum sahabat gulu-gulu. Hari ini alhamdulillah barang-barang yang dikirim dari Karawang sudah datang guys. Baru aja tiba, tapi baru sebagian. Kan yang lainnya semuanya ada berapa koli tuh? Kalau tidak salah ada 12 koli. Dan yang baru datang ini katanya baru 6 koli. Berarti sisanya masih on the way lagi. Dan di sini yang dikirim pakai ekspedisi JNE ini adalah sepeda lipat 2 beserta bus-bus yang berisi pakaian-pakaian, sepatu-sepatu, dan ya semua kebutuhan kita yang ada di Karawang tuh kemarin semuanya diisi dalam bus dan dikirim pakai ekspedisi. Barang-barang ini tidak ikut bersama kita di pesawat karena takutnya nanti bayar bagasinya over. Jadi kita memilih mengirimnya lewat ekspedisi, pengiriman saja lewat JNE, dan ya terhitung agak murah lah daripada harus ikut bagasi pesawat. Dan di sini sepeda lipatnya baru tiba 2, dan yang satu itu yang sepeda mountain, sepeda gunung, apa sih? Sepeda MTB itu namanya. Jadi belum datang, yang datang ini baru sepeda lipat. Nah ini kita harus kita pembongkaran dulu sepeda lipat ya, dan harus dibongkar segera, dipasang. Kalau memang ada yang rusak atau apa, kita bisa langsung komplain. Yuk kita buka dulu ya. Di sini dos-dos yang berisi pakaian ini lumayan, harganya tuh ada yang 368 sekian, ada yang 400, ada yang pokoknya jumlahnya beda-beda sesuai dengan berat timbangannya. Nah sekarang kita mulai membuka dulu ya. Kayak gini, dos apa namanya? Dos rokok. Iya, sampurna gini. Kalau tidak salah, iya ada dua kan, ada tiga. Satu, dua. Ada tiga dos begini, dos sampurna. Iya ini bongkar mi juga, supaya kalau ada apa-apa kan bisa dikomplain. Tidak ada aja yang patah apa? Aman je. Enggak je, ini je ya, sepeda saja. Maksudnya biar kalau ada apa-apa kan bisa komplain ya, Pak. Masuk.
satu lagi kayaknya dos yang begini. Kenapa ya gue? Longgar? Mungkin kayak karena dibanting-banting kali ya. Saya kira dipeti. Enggak sih. Waduh, itu hancur, lebur, apa isinya ini? Ini semoga tidak ada jempol. Satu pil lagi sepedanya. Sepeda gunung pil lagi.